syarikala ahadun somadun lam yarid malam yulan malam yakun lahu kufuwan ahad. Kaumatna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun qayyimun la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana hasbiyallahu wa kafa sami'allahu liman da'a laisa wara'allahi muntaha. Kita sudah nyaman membaca kita. Jadi tenung kelimpen di luhur bumi nanti ayat 5 tahap cahaya. Terus jadi mulai biasa nipatan itu sudah kita. Maka di nasa puluh beri jahe sepengan tadi seumur orang saya dengan yang berpikir tahun Nabi Musa karena Allah unmuni astajib laku tinggal rumah dan maka bijak suruh Nabi Musa Gusti Abi itu selalu mengawai Kak Gusti tapi Gusti karena ijab apalin api doa kueta doa biasa Gusti gak ijab. Surah Allah Qul la ilaha illallah. Ucapkan kepada Musa la ilaha. Surah Nabi Musa berapa? Kusti saya ngajarin yang biasa ucapkan karena la ilaha illallah. Surah Allah nya, tapi sahaja manu maca la ilaha illallah dina sasi berhijab itu tadi di awal 10 awal maka umpama ditimbang eta la ilaha illallah kalimat la ilaha illallah jadi di timbangan bumi katut langit sarang sisi kesina ditimbang dina timbangan di la satula kalimat la ilaha illallah nah maksudnya maka raku berat kalimat la ilaha illallah nah maksudnya cuk Allah yang dijabat doa amah ya pas pakai ke Allah karena sudah dikir ke Allah sudah dikir ke Allah kadang-kadang orang-orang ada hati kuduh-kuduh bre ayam anu bro, ayam anu bro kadang-kadang itu tepan nyumpul gitu kadang-kadang dijabat doa amah sudah dinatau kita teh itu ada panyakin tapi itu ada orang yang bengar bengar no mantel kan panyakin lagi gitu. Kadang-kadang diberi bengar mah tak banyak gimana. Dina doa silaturahim di antara sepanjang umur. Solako silaturahim panjang umur. Dan dina tengah dina dan dina aja nopo solako mah lo banyak keumur nopo no. Jadi enak mah ketentuan di Allah. Karena memang dipanjangkan umur nah, tadi nanti lo tahu jadi 70 tahun. Kusolatoh kusilaturahim sebatas dia tidak pengawasan silaturahim. Kadang hari Yusuana mah pono, tapi amalan anak kita Yusuana pun tiru tahun dari, tapi garu amalan seolah-olah garu amalan tiru puluh tahun. Yang penting doa, yang terpenting nak ini harus seorang doa silaturahim. Lalu dari ni apa sahaja? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا صمدًا لم يتخذ له صاحبة ولا ولدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى karena kesempurnaan kabar jahat
Wa asyhadu sareng nyaksian Abi sareng nyaksian Abi Musa putus nyaksian. Wa asyhadu sareng nyaksian Abi Musa putus nyaksian. Anta nasanya nana kala kuat la ilaha eta dari pangeran wajib di ibadah illallahu amin Gusti Allah. Al-mutasiku biya min kamalati Allah teh anu kasifatan kusadaya kasampurnaan. Jadi sadaya kasampurnaan, sifat kasampurnaan sadaya sifat Allah. Wa asyhadu kalau mereka ke Nabi Musa pertasnya karena sayyidana sayyidana Gusti Abi Sadaya Muhammadan Tresna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abduhu wa Allah wa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam Abdul makhlukati tak nanti makanya pangku utama utamana sabirang-birang makhluk beri saya setelah dengan diskusi maulata maulata nama khalatul amlah Allah ada kecak itu cekuramannya kecak-kecak lamun kesek kaulah reknir nekritakin anjir Muhammad itu cekuram maka kami muanjir apa muanjir cakrawat muanjir kakir bumi sarang lagi. Jadi kuaya dari kita kenana bumi sarang lagi teh karena Allah reka gelarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Abdul Rahman kan dina ada isuun gitu aya dina awal lagi. Dina awal penciptaan dia lafilnya teh rupang baik kok Allah cipta gitu nur baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa apa gitu? Inna allaha qabada qabdatan min nurihi. Allah ngageng jangkuk aku kawasan Allah menurut secara makhluk nyanak sakit kulit tidak cahaya menurut aku nyanak kulit bisa jemut tau gitu Allah itu biasa disampaikan dan bahasa nanti innallaha wabarakatuh datang minuri Allah nyanak sajenggah dina cahaya karena sajenggah cahaya tidak berke ya kan mandingan dia mancal sekarang cahaya teras sujud rukuk sujud kepada Allah di ajli dari kalah oh supaya karena itu kuring nyipta kena dia jadi cahaya itu artinya dibagi empat bagian bagian kena arah sekolah bumi lamin senang saja kesini nabi. Jadi intinya baginda Rasulullah SAW teh abdul makhlukat paku tangan makhluk bahkan ayana di bumi cerang langit teh nah serang di sini karena ayana baginda Rasulullah SAW biasa hadawis di mana ayat dengan Allah pasti ayat dengan baginda Rasulullah SAW begini nasarat nah Islam nah jadi pak disarankan jadi tercekap iman Allah hukum kemudian beriman ke Rasulullah dan tidak Islam ya. Kami belajar nekat ke bahwa bagi nama sudi Rasul Allah Islam putusan dari alasan iman ke Allah ini pun dina syahadat yang perlu diucapkan atau lagi diucapkan kumaha lamun iman dina hatena pas lebat Islam tidak aja. Nah, hari cikmala ulang masyariya buat iman masyarakat ini. Nah, jadi syarat nanti perlu diucapkan, perlu diucapkan. Nah, masukkan masyarakat. Tapi sahur balhab dosan isma. Nah, ayat perbedaan nanti. Adi nanti kejadi, wes. Kalau mana dosan isma, coba mana? Nanti nanti kamu orang mah syarat nak kabur ke Islam pun ada kupi
Jadi kena terati maknana terang hatosna. Jadi ningkatkeun sabagus nyaksian. Terus ningali pengertian sabagus nyaksian. Sabagus urang eta. Sieun nuju ayat, sieun ku guru, sieun ku aparat. Urang galuh salah di pacoho ku aparat bersih. Kan urang sieun. Nah, ke ayatnya sami sieun nanti gitu. Sieun nanti. Kalau orang oke, nyaksian gitu. Seolah-olah orang nekatkan dari pangeran angin Allah seperti nyaksian gitu. Kalau mungkin ada di mana, jadi apa? Jadi ihsan dia, ihsan. Anta Abdullah, ka'anna ka'yarab, wa'imandak, wa'imandak. Jadi kurang ibadah, karena sebagai ibadah, tidak mau salah oke. Pemilih ibadah sama Allah, kurang keningali ka Allah, dibuat seolah-olah di fitnah, dibuat macam hal ka Allah, keningal ka Allah. Bailamnya, bailam takut ya Allah. Rukwasa, nanti orang terbiasa ningal ka Allah, macam hal ka Allah. Kita tidak balik ibadah, kita berkita, kita mau ka Allah. Jadi, kita berang bahwa baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi kakadim Nabi wassalamu alaihi wasallam mudah-mudahan tidak pulang mabarik kasamatan Nabi yang kasamatan wa ala alihi sarang kakula lagi makan di Nabi wa ashabihi sarang kakala sahabatna kan di Nabi al-anju min nirani anumana etanam kala sahabatnya keluarkan di Nabi teh wa'ala ali akan jumina Nabi. Jadi anu sopertos dan bentang aninyana anu piana wa'ala ali wasabi al-anjumin niron al-anjumin niron anu sopertos sepirang-pirang bentang aninyana bentang dari sirkotos poik dari sirkotos aya we cahaya ya deun de isulana abal penting maka dan dari senang di pemilu bumi sebisa keterangan di awal Quran ibadah sholat zikir di bumi nah bakal ketinggal Quran di langit nah sebatas dengan orang tinggal ke luhur karena beta jadi cahaya di bumi di bumi ini ketinggalan itu paling langit itu cahaya sebetulnya seorang tinggal bintang jadi di dunia oke jadi cahaya itu teh masya Allah mulai cahaya lampu iya itu mah dan dunia ini namanya kayak ya poek we kayak poek ibu bahasa jadi kan untuk tanda biar cahaya tapi sudah hari tempat poek kan bumi Allah yang berada namanya kumah hawe itu sekalian dari cahaya jadi cahaya dia cahaya amalan akhirat jenis jam siang jenis jam berada lampu jam itu jam amalan sholat dan masalah mendari menima dapat maaf puasa malam oke mudah-mudahan sholatan rahmat cara keselamatan deh salamina mayang gitu salami nadirna ya alam dunia salami nadirna ya bumi sampai amma wa'anu kenapun dina sabadana maca bismillah alhamdulillah salawat salam salam bagi nama suci pasang saya puluh maka jika makanya dia sabadul fakir amba Allah banget kutuh al-fakir anu-fakir al-mutolina al-mutolina banget butuh dirahmati Rabbihi karena rahmat pangeran Allah banget butuh karena rahmat Allah al-adim teman Allah maha al-khabir al-bijaksana al-fakir ikas bagi taksir wal-masawi yang mana ia hamba Allah yang sahib ia DPDP nahan dina, tawadu nahan dina, dina nupati, musuh.
tuduh karena rahmat Allah. Dimana Allah Maha Mengingat, Maha Bijaksana. Bahasa nadi kasulah ditaksir karena sudah nak alawar anak orang masawi lewodeh nanti salawat sehat sebenarnya apa kita nyata Abu Abdul Muti Muhammad anak Nawawi nyata Abdul Muti saya nyata Muhammad Nawawi bang Nawawi rahimahullah Imam Nawawi bin Imran Al-Jawi Asy-Syafi'i madhabah anu bangsa sabini badanna angkangkan anu bangsa badan liman daerahna pada di amana liman atanari abantan talala bantan atanari anu bangsa atanari jadi amansaan dijilna jadi daerah badan atanari dari badan makmumnya atanari kemudian dan juga bangsa sabi ada kemudian ada karang sabi Balibo. Jadi imam anu mas imam Nawawi bahasna nabatan daerahna Tanari Amansaan di kampung Tanari nabatan tempat kaluan Darot wa Darot sel daerah Wafallahu Dura Bahu Dura Muga Ma'atul Allah Masa Bila-Bila Masa Bila-Bila Masa Bila-Bila Masa Allah menutupan di dunia serangkianat karena keawanan Imam Nawawi yaitu Muhammad Nawawi bin Umar yang terasa terang lagi Imam Nawawi yang sebetulnya atau sendiri bilang lawas yang terasa baik yang terasa bahwa Imam Nawawi diburuku kaliannya siapa kali yang bangkitlah dan Imam Nawawi di Mekah Nawawi di Mekah Yusuf 15 tahun dia teman Yusuf 15 tahun nanti ada tukang sasa puri di Yusuf 15 tahun dia nih terus dia sadar kaki itu Basirok makanya Basirok kalau Basirok burungnya gitu di Mekah bahwa burungnya hoyo menyalahan yang sebenarnya jadi kewajiannya langsung jaraknya 15 seluara bintan itu beli sekarang disimpan di meja nanti itu saya dia mengangkat yang gak pernah saya terimak Nawawi Masyarakat sehingga bu gurunya Imam Nawawi ya kan guru jadi saya datang disini, Masya Allah terdampaknya begitu wajah gitu ya maksudnya perjalanan pada awliyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kurang madu, Masya Allah tetap bisa orang ngiring-ngiring betul ke untuk ngiring dina rutu ya nage ngiring dina untuk nak betulnya simpang kebanyakan panah masih kakek kuatir, tak pulang beloknya masih belokan, walaupun dua belokan tadi saya mau belokan anak. Nah, Masya Allah, kamu menikungannya maksudnya hari itu orang-orang juga naik kena pangosan-pangosan dan Insya Allah Insya Allah, seperti yang berikutnya Masya Allah, kita sedang naik ke rumah mudah-mudahan hari kumuntang-muntang keimahnya kabupat sabi di hari padu mah mua-mua ngacelah gitu daripada tengiling sama sekalinya kita mudah-mudahan wanya pun dalam kasuhun itu untuk sedang kami pengawas banget karena lupa sementara itu masih belum tadi mudah-mudahan untuk di amalan saya di mana pengawas banget dalam ini sampai tiga kelima amalan saya Allahu Akbar di dalam hari wabarakatuh selamat Allah menghadirkan syahadatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malu itu kalau sangat tutup dalam kantong atau asana tadi kan tapi orang emang enggak ada lagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.